pelaksanaan. Jelas sekali Waytha Moorthy tidak mempunyai kelayakan maupun kredibiliti untuk memegang sebarang jawatan awam, apatah lagi portfolio perpaduan. Keempat, pihak polis perlu segera menangkap dan menyiasat Waytha Moorthy. Dan kita difahamkan kenyataan telah dikeluarkan oleh pihak polis untuk memanggil beliau untuk mendapatkan keterangan. Tapi sebelum ni Tun ada cakap, berkata bagilah dia masa untuk dia buktikan kemampuan dia, sebab dia kata, Tun pernah cakap merujuk pada diri sendiri, dulu dia UMNO, sekarang bersama Kata Harapan, setiap orang boleh berubah, dia kata. Kes Waytha Moorthy ini, video itu sudah berlaku 10 tahun. Ya. Mana zaman Pak Lah lagi. Jadi dia bukan isu baru. Kita dah tahu bagaimana perangainya, bagaimana sikapnya, dan dibawa sampai hari ini. So bagi kita, kalau kita memberi ruang lagi orang yang sudah kita kenal seperti ini, bagi kita itu satu benda yang tidak betul. Dan kita rasa dia lebih kepada seorang yang licik, yang cuba nak memusnahkan keharmonian negara kita, dan bagi saya dia tidak wajar. Kita beri ruang lagi.